Mas Ahmad hanya satu penampilan dari keluarga besar New Putro Joyo. Telah mengawali perjumpaan kita dalam season yang perdana pada kesempatan sore hari ini. Baik. Untuk acara berikutnya kita panggil untuk Bapak Londo yang akan menampilkan satu sajian pencak silat yang datangnya dari New Putro Joyo. Untuk Bapak Londo dipersilakan meluncur ke arena panggung pagelaran Kairingan Gedeng atau sebuah lagu Selawat Nabi. Ya, diri bisa menonton yang berbahagia, inilah penampilan dari Bapak Londo yang datangnya dari keluarga besar New Putro Joyo. Para diri, pirsawan penonton yang berbahagia, inilah sajian satu jurus perkembangan yang diberikan oleh rekan kita yang datangnya dari New Putro Joyo. Thank you.
Ya, masih bersama Putra Joyo. Tentunya kesempatan sore hari ini memeriahkan dalam rangka Pasar Gading Kulon Dau Malang Jawa Timur Indonesia. Wa salim ala sayyidina wa ala Muhammadin Ya, ini satu penampilan dari Bapak Londo. Persiapan untuk Bapak Dul Ghani. Dimohon bersiap sedia. Oh, lo men suli ala Muhammad. Lo. Ya, teman-teman, dari penampilan yang diberangkatkan oleh Bapak Londo, satu rekan yang datangnya dari New Putra Joyo. Dan untuk penampilan berikutnya kami tunjukkan kepada Bapak Dul Ghani. Dipersilakan tampil ke panggung pagelaran Kairingan Kendeng atau sebuah lagu Sakera. Ya, untuk Bapak Dul Ghani tentunya yang datangnya dari sesepuh, bini sepuh, yang datangnya dari keluarga besar New Putra Joyo. Celorot, ketepuk, biar. Bapak Dul Ghani, tentunya satu aktor pesilat Jawara Tangguh yang datangnya dari Gading, Dau, Malang, Jawa Timur, juga Indonesia. Tentunya pada kesempatan sore hari ini maju bersama New Putra Joyo yang dibawa pimpinan Bapak Adaman Naji dan disebi Bapak Rustam.
ada bide. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya, ini satu penampilan dari Bapak Dul Ghani. Ya, sebentar lagi persiapan satu rangkaian sebuah dinamika tari jaran pekon. Dimohon bersiap sedia. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih dengan tadi penampilan yang diberikan oleh saudara Bapak Dul Ghani, tentunya telah kita simak bersama.